Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi teman-teman di channel saya. Kali ini saya akan memasang penerima siaran TV digital pada TV analog ini yang berupa receiver set top box. TV ini adalah TV LED tapi masih belum bisa menerima siaran digital teman-teman. Sekarang mari kita pasang set top boxnya dan bagaimana cara menyetingnya? Ikuti videonya. Teman-teman, sekarang akan kita pasang alat receiver ini di pesawat televisi ini. Di sini ada AF input. Ini adalah yang kuning untuk input video, yang merah dan yang putih dan merah adalah untuk input audio. Sekarang kabel RCA ini akan kita hubungkan ke port ini. Ini kuning putih kita hubungkan ke putih, merah kita hubungkan ke merah, dan kuning kita hubungkan ke kuning. Sekarang ujung berikutnya ini akan kita pasang ke pesawat receivernya. Di sini kuning kita pasang ke kuning, putih juga pasang putih, dan merah kita pasang ke merah. Nah teman-teman, ini jangan sampai lupa kabel antenanya yang tadi di televisi, sekarang kita pindah ke receivernya. Ini kalau tidak dipasang tidak bisa menerima siaran teman-teman. Nah sekarang akan kita coba teman-teman. Kabel steker set top boxnya kita colokan. Steker TV-nya. Kita hidupkan TV-nya. Televisinya sudah hidup. Posisinya masih TV analog. Sekarang kita harus pindahkan posisinya ke AV. Pindahkan ke AV teman-teman. Turunkan ke bawah kursornya. Nah, ini sudah posisi AV. Sekarang kita hidupkan set top box-nya dengan remote tersendiri. Set top box sudah hidup. Coba kita perhatikan. Nah, ini sudah connect, teman-teman. Sudah tampil. Sekarang kita setting, diisi dulu menu-menu di sini tersedia. Negara Indonesia, pencarian semua, mode pencarian D VBT2. Kita turunkan ke bawah. Daya antena on ya. Kita cari, mulai kita setting dengan cari siaran. Kita tekan OK.
sekarang mulai mencari gelombang, teman-teman. Ini mulai proses. Sudah kelihatan channel-channel yang TV digitalnya, teman-teman, ya, sudah tampil 4 siaran. Sudah keluar 13 siaran televisi digital. Sudah 17. Cepat sekali, teman, prosesnya ini. Proses pencarian cepat sekali. Banyaknya siaran tergantung dari antena yang kita letakkan. Ini saya menggunakan antena bikinan sendiri yang saya letakkan di atas loteng, teman-teman. Mungkin kalau antenanya lebih tinggi, penerimaan siaran akan lebih banyak. Diperkirakan ada sekitar 40 lebih kurang, 40 siaran, teman-teman. Banyak siaran-siaran yang di TV analog tidak ada, di TV digital ada, teman-teman. Nah, sekarang sudah tampil gambar TV digitalnya. Di sini gambar cukup bersih, teman-teman. Bersih sekali, teman-teman, tidak ada semut-semut, tidak ada bayang-bayang. Suaranya juga jernih. Siarannya lebih banyak dari TV analog. Ayo, teman-teman yang belum pasang TV digital, segera, jangan sampai tertinggal. Jangan lupa, teman-teman, subscribe, like, and comment. Terima kasih, teman-teman, sudah menonton video saya. Selamat mencoba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.